Tetua sekalian, sebenarnya bercakap sebagai pembangkang sangat senang pak saya tak kena buat. Cakaplah apa pun, tak cakap tabuh siang malam. Lepas tu klik tidur. Luak nak kena buat tu. Kelepah, preh. Nak buat ke mana ni? Macam saya lah jadi kerjaan. Dulu syarah sedap. Kata macam-macam, lah ni kena buat. Pening tu. Tu jadi slow sikit tu. Jadi kerjaan. Jadi kerjaan, dia bercakap dia kena buat. Tak boleh cakap tak buat. Saya heran dengan Pakatan Harapan ni. Dah jadi kerajaan pun masih bercakap tapi tak buat. Tak buat apa? Tak ada. Menteri-menteri Pakatan Harapan ni tak nampak lagi hasil kerja. Ni dah 40 hari lebih lah. Kan? Ada 40 hari? 2 bulan dah. Kalau ibu mengandung nampak bucik sikit dah. Hari tu dia kutuk kita. Dia kutuk kata kita tak boleh selesai masalah telur. Telur tak ada. Kita ada telur. Depa yang tak ada telur. Dia kata PN ni teruk. Masalah telur pun tak boleh selesai. Dia syarah kata macam-macam. Bahasa dia kan pedih-pedih. Bahasa dia sinis, pedih. Saya ada, saya direct je, pedih agaklah sikit. Dia meletiklah seorang tokoh besar di negara ini yang ada hubungan baik dengan Iran untuk menjadi menteri hal ehwal pertanian jaga bak telur ni. Nama dia Muhammad bin Sabu. Langkah pertama Muhammad bin Sabu untuk menyelesaikan masalah ketiadaan telur ialah melawat lauk ayam daging. Habis kat orang Singapura ni guling tergelak. Lu kat batas tu, gelak terguling semua. Cik oi, ayam daging tak bertelur. Ayam daging tu orang bela untuk daging. Ayam telur kena kita tengok ayam telur. Ayam telur dia duduk seorang-seorang dia. Dia telur, telur tu golek terbit. Ha, boleh kutip telur di luar ni. Dia tak gaduh naik dalam lau, cik oi. Dia terbit. Itu telur. Pada satu masa, Malaysia adalah pengeksport telur kelima terbesar di dunia. Takkan tak ada lau ayam telur? Tentu ada. Tapi dia pilih pergi melawat telur ayam daging. Lepas tu dia suruh dia, dia pegang sekor. Rasa tengok. Dia tangkap tino. Pening tuan-tuan menteri Pakatan Harapan ni. Pakar segala formula. Macam-macam dia boleh buat. Yang terakhir sekali, dia punya formula hebat. Dia kata kalau toke restoran jual mahal, jangan makan di restoran. Walau bapakmu eh. Aku pun tahu kalau lagu tu. Kita pun kan rajin sangat makan di restoran. Tapi kadang-kadang orang bekerja tak ada pilihan. Waktu tengah hari takkan nak balik makan rumah. Jalan jam, makan di restoran. Dia kata jangan makan restoran kalau mahal. Tu nak makan di mana? Wayak mangsak, formula apa? Puasa. Tak mari pergi anda lagi. Tak gaduh. Ambil accountant bertauliah panjang. Ijazah panjang-panjang. Ngaji 2-3 ijazah. Ngaji besar-besar. Mari cakap tentang formula. Kalau harga ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau restoran mahal, jangan makan di restoran. Tak gaduh bayar gaji puluh-puluh ribu jadi menteri ya. Bagi orang lain pun boleh.